Ini adalah foto-foto pemain sepak bola handal Chandra Waskita saat mengikuti turnamen sepak bola putra Ngembat Padas FC Cup 2 tahun 2022 saat Selamat sore Mas memperkuat Chandra Waskita. Shooting Kemarin star kami anu Mas Molong baru pemirsa. Mas wawancara Muhammad Isa, mantan striker Persis Solo yang kemarin baru aja bermain di Liga 1 memperkuat Persiraja Banda Aceh. Dan juga kemarin juga kami wawancara dengan Muhammad Ridho Albafa Mas, penjaga gawang Persijap Liga 2 juga di turnamen ini. Jadi kami bergiliran dengan wawancara dengan Mas Chandra Waskita, dulu mantan striker Persis Solo dan juga mantan striker Persis Tatar Mas ya. Oh iya. Mas, saya dari YouTuber Imam Education TV Mas Chandra. Bagaimana Mas kesan Anda setelah pertandingan di sore hari ini di turnamen Ngembat Padas Cup 2? Bagaimana kesannya Mas? Capek Mas ya. Oke, karena kondisi hujan Mas ya. Persi hujan jadi tidak bisa menampilkan pemain terbaiknya. Yeah. Mungkin Mas untuk kan Mas untuk kesan untuk harapan di turnamen ini, kira-kira Mas Chandra Waskita bagaimana harapannya Mas? Kalau musim hujan mainnya agak siang aja. Oh iya agak siang Mas ya. Oh iya. Oh iya ya. Anjir. Kemudian Mas Chandra untuk anu Mas, kira-kira untuk Mas Chandra di saat ini ya Mas, kira-kira Mas memperkuat atau sudah dikontak tim mana Mas barangkali Mas kalau saya beritahu. Untuk saat ini Mas Chandra kira-kira Mas sudah diikat klub mana atau bagaimana kondisi saat ini? Oh ya, berarti saat ini masih free Mas ya? Oh hadirat, oh ya gg, karena juga keadaan Liga juga tidak menentu Mas ya. Oke. Okay. Dan satu lagi Mas untuk prediksi Liga 1 kira-kira siapa Mas yang juara Mas di Liga 1 di tahun ini Mas? Arema. Oke. Masih Mas Chandra Mas ya. Masih Mas. Wis pun. Bentar di wawancara dengan Chandra Waskita nanti kita sambung di lain kesempatan pemirsa. Sekian. Pemirsa, kami bersama Chandra Waskita. Sekian. Yan, si Mas ya, si Mas. Masih. Oke. Mas. Gun.